Batik menjadi satu identitas bangsa Indonesia yang membentuk ruangan pola dan menyiratkan doa serta perjuangan. Ada ribuan motif batik di tanah air yang menjadi kekayaan di daerah. Salah satunya di Sumatera Barat. Dalam bahasa Jawa, batik berasal dari dua kata, yakni amba yang artinya menulis dan nitik yang bermakna titik. Nilai dari sehelai kain batik adalah sesuatu yang kita sanjung, sebentuk peninggalan yang tidak terlupakan hingga saat ini. Batik sendiri berarti menggambar yang serba kecil dengan menggunakan malam. Prosesnya pun tidaklah mudah dan cepat. Dimulai dari motif, pemberian malam, pemberian warna, kelorot, dan pencucian serta penjemuran. Eksistensi batik pasti kuat melekat di jati diri bangsa Indonesia. Itulah yang selalu diyakini oleh sosok perempuan Parubaya, Widianti. Wanita asal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat ini mendedikasikan dirinya untuk melestarikan batik di ranah Minang. Tidak hanya melestarikan, namun Widianti juga berusaha mengedukasi arti batik dan mengungkap keindahan di balik sehelai kain batik. Widianti mengenal batik sejak di bangku sekolah. Kecintaannya terhadap batik terus berkembang hingga membawanya dalam dunia batik yang penuh warna-warni sukacita. Bagi Widianti, menekuni dunia batik adalah sesuatu yang menyenangkan karena sifat batik yang unik. Lulusan ISI Yogyakarta ini percaya siapapun bisa menghasilkan karya batik yang indah dan menarik. Tentunya melalui ruang ekspresi dan cara mereka masing-masing. Sejak dari SMK, saya memang konsisten di batik. Lanjut ke pendidikan S1 S2 di Jogja, batik. Pas di Jogja, saat menjadi mahasiswa, saya terpilih sebagai karya terbaik batik. Waktu itu acara Dies Natalis. Di situ saya yakin, saya orang Sumatera, tapi saya bisa mendapatkan penghargaan karya terbaik. Sejak itu saya semangat terus untuk mengembangkan batik, mencari ilmu-ilmu tentang batik, dan fokus di batik. Apalagi waktu masuk ke Sumatera Barat di tahun 2004, masuk di sini saya lihat Sumatera Barat punya potensi tekstil yang cukup bagus. Itu tenun, sulam, dan bordir. Tapi batik belum berkembang saat itu. Tapi saya yakin dengan edukasi-edukasi yang kita lakukan ke berbagai daerah dan masyarakat, itu satu saat nanti akan berkembang. Dan insya Allah sampai hari ini, Chatting Buana sampai seperti ini, kita juga sudah bikin jaringan-jaringan bersama dinas-dinas di berbagai daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan membatik. Yang utamanya di sini di edukasi pembelajaran, edukasi-edukasi, pelatihan-pelatihan, pengenalan, apa sih itu batik. Dalam membatik di Chatting Buana ini, kita tidak terfokus kepada motifnya, tapi bagaimana teknik dalam membatiknya itu. Jadi apalagi untuk edukasi anak-anak, mereka boleh meluapkan perasaan mereka, mencurahkan perasaannya ke dalam selembar kain batik itu. Karena di setiap goresan kain batik ada makna nanti yang tersirat. Di ruangan berukuran 2,5 x 3,5 meter persegi inilah, berbagai motif batik hasil karya Widianti terpajang. Di galeri minimalis inilah setiap harinya Widianti
mengkreasikan hasil cipta karya batiknya, menyalurkan ide dan goresan motif batik. Ruangan yang nyaman ini juga selalu ramai dengan aktivitas membatik dari sejumlah kalangan seperti anak-anak, disabilitas, ibu-ibu rumah tangga, maupun anak-anak mahasiswa. Tangan-tangan gemas para pembatik berpadu dengan irama canting menjadi perpaduan apik dan indah. Baginya, seorang pembatik harus tahu betul seberapa panas malamnya, seberapa banyak dia harus mengisi canting, hingga seberapa kuat tiupannya ke ujung canting. Proses perjalanan sebuah kain menjadi kain batik tak cuma indah, tapi syarat makna, harapan, dan doa. Semuanya tidak terjadi dalam waktu yang singkat. Ada begitu banyak proses yang harus dilalui untuk membuat batik tulis dari awal sampai akhir. Sosok yang ramah dan supel bergaul ini menilai semua orang berhak mendapatkan pengetahuan tentang batik. Semakin sering kita berbagi ilmu, maka akan semakin bertambah nikmat, manfaat yang kita rasakan. Setiap mengajarkan sesuatu kepada seseorang, maka kita akan selalu menemukan hal-hal baru. Namun, jika kita pelit dengan ilmu, maka apa yang kita miliki tak berkembang dan akhirnya terkubur dalam diri kita sendiri nantinya. Saya sangat tertarik untuk memberikan edukasi ini karena ini, kalau kita tidak melestarikan batik ini, kebetulan saya juga asesor batik dan pengajar juga di ISI Padang Panjang, batik ini nanti akan dicabut pengakuan UNESCO-nya untuk Indonesia. Jadi kita Indonesia, kita batik. Awal-awal saya membatik di Sumatera Barat memang banyak yang berpikir, kita bukan orang Jawa. Sebenarnya batik itu bukan Jawa. Hari ini kita Indonesia, kita batik. Kalau kita merasa orang Indonesia, kita juga wajib melestarikan batik. Tantangan terbesar kita dalam melakukan edukasi batik itu sering saya temukan di masyarakat. Terkadang masyarakat bilang, ibu kenapa repot-repot ngajarin batik, toh batik di pasaran tidak laku. Saya bilang, itu sebuah tantangan terbesar kita juga kan untuk sebuah edukasi. Karena orang yang bilang itu ternyata belum paham batik, apa sih yang batik. Harapan kita dari batik ini, saya mengedukasi semua masyarakat, apalagi saat pandemi sekarang. Masyarakat banyak diam di rumah, dengan membatik kita juga tetap diam di rumah, bisa berproses dan menjadi ekonomi kreatif industri rumahan. Jadi tantangannya itu adalah printing. Untuk di Sumatera Barat sendiri, belum semuanya merata paham dengan batik. Semuanya bangga, setiap hari Kamis ada edaran memakai baju batik. Semuanya sudah pakai baju batik. Tapi apakah yang dipakai mereka itu batik atau kain bermotif batik? Saat mereka memakai kain bermotif batik, mereka tidak salah. Yang salah, saya merasa saya juga ikut salah di dalam itu. Berarti belum tercapai tujuan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dipercaya sebagai asesor batik nasional, Widianti merasakan tanggung jawab moralnya terhadap batik kian besar. Karena asesor merupakan salah satu profesi yang sama dengan seorang dokter atau pengacara. Profesi tersebut dapat disandang oleh seseorang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan assessment atau penilaian kompetensi. Peran sebagai asesor menjadi sangat penting dalam penentuan apakah seseorang sudah kompeten.
Terlebih lagi batik merupakan satu-satunya karya leluhur Indonesia yang diakui UNESCO dengan dimasukkannya ke dalam daftar representatif sebagai budaya tak benda warisan manusia. Inilah yang menjadikan sosok Widianti semakin mencintai batik dan menyalurkan ilmu yang ia miliki tentang membatik kepada siapapun yang serius ingin mengenal batik lebih dalam lagi. Dedikasinya di bidang batik dituangkan dalam bentuk transfer ilmu kepada anak-anak disabilitas. Memberi ruang dan kepercayaan kepada anak-anak disabilitas untuk berkreasi sesuai keinginan dan hati mereka. Kesempatan yang diberikan kepada anak-anak disabilitas ini menjadi sebuah berkah bagi Widianti maupun anak-anak tersebut. Ada tantangan tersendiri ketika bisa membagi ilmu dengan mereka yang memiliki keterbatasan, namun kaya akan kreativitas. Salah satunya adalah mengajar dalam diam, yang menjadi bagian aktivitas penyaluran ilmu Widianti sehari-hari. Ketika tangan-tangan terampil bekerja, wajisir helaian kain putih suci membentuk sebuah karya kriya yang indah. Malam yang ditorehkan pada motif yang telah dilukis di atas sehelai kain mempertegas alur pola yang tertuang dalam batik. Selain mengajarkan batik tulis, Widianti juga memperkenalkan proses batik cap yang unik dan menarik. Bukan suatu hal yang mudah untuk dilakoni, karena membutuhkan ketelitian dan kesabaran sang pembatik serta kreativitas. Selain memberikan pengajaran untuk anak-anak disabilitas dan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya, sosok Widianti juga memiliki peran besar dalam pembelajaran di perguruan tinggi seni dan sejumlah sekolah luar biasa. Diakuinya, pembelajaran tentang batik di lingkungan sekolah dan masyarakat masih relatif minim. Bahkan, banyak orang yang tidak paham tentang sisi menariknya batik. Banyak juga yang tidak paham alasan mengapa UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Dedikasi dalam mengajarkan itu ada sebuah keikhlasan mengajarkan batik, karena batik ini merupakan sebuah warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Tantangan untuk mengajar teman-teman disabilitas, karena untuk teman-teman disabilitas di tingkat sekolah SLB mereka sudah ada program membatik. Sudah ada juga lomba-lomba membatik seperti lomba FL2SN dari pemerintah. Kalau untuk dia disabilitas, tantangannya ya karena saya sendiri belum menguasai bahasa isyarat. Tapi kita membatik di sini, yang penting kita membuat mereka dulu senang. Apa yang mereka inginkan silakan mereka buat. Karena di dalam batik itu ada makna dari setiap goresan maupun warna yang ada dalam selembar batik.
Sementara itu, kepercayaan sejumlah sekolah disabilitas untuk mengundang Widianti juga menjadi sebuah pengakuan akan dedikasinya di bidang batik. Kehadirannya di lingkungan sekolah luar biasa bersama-sama pengajar lainnya memberi sentuhan dan semangat baru. Ini diambil, nah di gini, posisi cantingnya itu gini. Sini Bu contohnya. Punya Ibu. Kalau canting yang kecil ini untuk titik, jadi kalau digariskan memang susah. Nah gini, kita mendaki seperti ini posisi cantingnya. Biar nggak netes. Nah, canting yang kecil ini gunanya untuk mengisen. Ini kan kita buat garis kelowong tadi kan, garis luar motif. Ini untuk isen. Jadi semua setiap garis beda cantingnya. Dengan kesabaran dan kasih sayang memberi pemahaman akan batik menjadi nilai lebih dari sosok seorang Widianti. Bahkan mengajar di sekolah luar biasa ternyata juga menjadi tantangan tersendiri ketika harus menghadapi puluhan anak-anak berkebutuhan khusus dengan karakter yang berbeda. Beliau sangat sederhana, kemudian dalam memberikan penjelasan sehari-hari di sini itu sangat tepat sasaran, tegas juga kepada anak-anak kami. Anak-anak kami itu belum mengenal batik awalnya, Bu. Nah, setelah diberikan pelatihan, jadi anak lebih mahir untuk membatiknya, kayak gitu, Bu. Sebelum diberikan pelatihan sama Bu Wit, itu baru sekedar tahu batik, kayak gitu, Bu. Teman belum ada pelatihan, dan guru di sini juga tidak ada yang bisa membatik. Jadi, Bu Wit datang memberikan pelatihan kepada guru dan kepada anak-anak. Sosok Widianti seakan tidak pernah diam. Ada saja hal yang membuatnya semakin tertantang untuk pelestarian batik, khususnya di Sumatera Barat. Tidak heran jika dirinya dipercaya untuk ikut menyukseskan pameran batik, baik tingkat provinsi, nasional, hingga internasional. Pameran batik yang diikutinya pun memberikan kesempatan baginya untuk memperkenalkan makna dan arti batik di masyarakat. Baginya, pameran batik menjadi penghubung lintas generasi dan peralihan peradaban dari generasi ke generasi yang bertujuan menjaga seni dan budaya bangsa. Yang tentunya juga sebagai apresiasi kepada pebatik, penenun, pemerhati, pengrajin, dan pengusaha batik di tanah air. Sosok Widianti yang selalu berkecimpung dengan canting dan malam tidak pernah meninggalkan kodratnya sebagai seorang istri dan ibu untuk ketiga putranya. Sehari-hari sebelum melakoni pekerjaannya, mengedukasi batik, Widianti yang akrab disapa Bu Wit ini selalu memerhatikan kebutuhan keluarga kecilnya. Aktivitas bersama jagoan-jagoan kecilnya menjadi rutinitas wajib setiap hari. Baginya, keluarga merupakan yang utama, karena keluargalah yang turut mendukung kesuksesannya hingga saat ini. Dukungan suami dan anak-anak menjadi penyemangat untuk terus berkiprah di dunia batik Sumatera Barat. Terlebih, suami dan anak-anaknya pun mulai mengikuti jejak Widianti, menekuni dan mencintai keindahan batik. Dukungannya
atau kami keluarga memberi semangat dan saya sendiri ikut terjun dalam mengembangkan batik dan ikut membuat desainnya, proses pewarnaan. Kebetulan kami sama-sama mencinta di bidang itu. Dalam hal batik, komunikasi kami itu sangat nyambung dengan baik. So, dasar kami dari sama-sama dengan itu. Harapannya buat Bu Wit, mudah-mudahan dia selalu sehat-sehat, selalu sehat. Dua-duanya terjalan, keluarga tidak tinggal. Dan untuk mengembangkan batik, tercapai juga. Batik merupakan acuan jati diri kita, bentuk identitas untuk dunia yang menunjukkan kreativitas, cinta, dan harapan. Batik bukanlah tren, batik juga bukan fashion, apalagi kain tradisional. Batik adalah peradaban bangsa yang dibuat secara beradab dan syarat makna. Melukis sejuta warna kreativitas yang dituangkan dalam setiap goresan-goresan indah. Batik menjadi bagian seni dan budaya Indonesia. Sekeping asa para pembatik tak hanya mendulang rupiah, namun juga memelihara warisan budaya.